Moto. Welcome back to my channel, guys. Channelnya Pincel 105 Pro tentunya ya. Channelnya manusia biasa yang hidup dengan cara yang luar biasa. Kali ini gua lagi jalan-jalan santai aja sih ini di siang hari ini. Wih, hati-hati. Gua ada di mana ini ya? Arah kuara pas ini kayaknya. Ini arah ke rumah Bado Estam kayaknya nih. Gua lagi jalan-jalan santai aja gitu. Ya, sambil sedikit-sedikit pembahasan dari gua gitu loh. Pembahasannya ya kali ini sih gua bahas gak banyak banget sih nih. Cuma bahas tentang yang lagi booming itu kan banyak banget touring gitu loh. Nah, touring apa sih itu touring itu? Mungkin teman-teman sering ya udah bilang touring. Waduh, tapi gak tahu gitu artinya touring itu apa gitu loh. Nah, mungkin gua akan sedikit jelasin di sini nih di konten gua kali ini. Gua akan jelasin apa itu touring. Nah, touring ya. Berasal dari kata tour ya dengan akhiran ing ya. Jadi touring itu ya perjalanan, jadi liburan lah gitu guys. Intinya tuh liburan, tamasya lah kalau dalam bahasa zaman dulunya tuh, holiday lah kalau bahasa gaulnya tuh ya, seperti itulah liburan gitu ke suatu tempat gitu. Misalkan ke mana ya, kayak misalkan ke Ancol, apa ke wisata mana, ke Dieng atau ke mana tuh, ke Bromo ya, pokoknya banyak lah. Pokoknya intinya mengunjungi suatu tempat dari luar kota, dari kota mana ke kota mana, ya itu namanya touring gitu loh bro. Nah, seperti itu touring maksudnya guys. Nah, jadi touring itu ya kan banyak tuh di jalanan kita sering ngeliat rombongan yang bajunya sama, motornya pun sama gitu, atributnya sama lah, pokoknya atributnya lengkap dah. Pokoknya atributnya lengkap gitu pakai motor, pakai jaket. Nah, touring. Nah, apa sih touring yang pakai sepeda motor? Nah, touring itu yang melakukan perjalanan dari suatu kota ke kota, misalkan ke tempat tujuan yang udah ditentuin gitu sama timnya, sama ya pokoknya ya namanya touring itu ya jalan-jalan gitu liburan lah, ngabisin duit ya pastinya ngabisin dong, namanya liburan gak mungkin gak ngabisin duit. Tuh, liburan di rumah aja gitu gak ngabisin duit. Nah, seperti itu. Jadi intinya touring itu ya berjalan-jalan ataupun liburan bareng tim gitu, misalkan seperti gua gitu loh sama IMC ya, sama klub gua gitu, sama IMX Club Indonesia yang IMC Jakarta ya tepatnya ya guys ya. Buat teman-teman yang mau mampir mau ngopi silahkan mampir ke base camp kami tiap hari Sabtu malam Minggu ya, kopdar di Blok 4 Nawati samping SPBU ya, home decor blok berapa ya, blok 5D kalau nggak salah. Nah, pokoknya di daerah situ lah, pokoknya mungkin teman-teman juga pernah tahu daerah Jakarta Selatan, masa nggak tahu. Jadi intinya touring itu jalan-jalan atau holiday gitu bareng tim gitu, bareng tim atau klub atau community atau komunitas ya, pokoknya lah seperti itu, semua varian ataupun beda-beda varian. Misalkan kita sesama MX ataupun beda-beda motor gitu, contohnya kayak gue sama tim vlogger gue gitu jalan-jalan. Tapi ya pokoknya ya seperti itulah, namanya itu touring. Nah, mungkin buat teman-teman yang masih awam yang belum tahu gitu artinya touring ya, touring itu ya seperti itu gitu. Kalau tour itu kan perjalanan gitu, akhiran ing ya, jadi akhiran ing itu ya buat bareng-bareng gitu. Maksudnya itu kalau dalam bahasa Inggris ya mengartikan perjalanan yang melakukan bukan hanya sendiri atau satu orang gitu, jadinya ya bareng-bareng gitu, maksudnya ya satu tim gitu gitu loh bro maksudnya. Nah, intinya tuh seperti itu. Jadi ya jangan salah kaprah gitu touring-touringnya, tapi ya masih ya gitulah. Pokoknya banyak sih anak-anak bocil-bocil sekarang gitu, anak ngamber-ngamber gitulah pokoknya. Ada touring ya, touring, padahal touring
antar kota ya elah gitu loh, maksudnya masih antar kota, masih sosoan banget gitu loh, bukannya sombong guys gitu loh, cuman ya logikanya ya seperti itulah gitu loh. Pokoknya ya kayak gitu aja sih bro, intinya tuh touring itu ya kita melakukan perjalanan gitu ke suatu kota atau ke suatu tempat tamasya gitu, liburan gitu, maksudnya ya ada tempat liburan, misalkan ada di Dieng, di mana Wonosobo atau di mana lah, pokoknya banyak banget lah Indonesia itu luas bro. Nah itulah yang dinikmati namanya touring, dan touring itu yang dinikmati apa sih gitu loh, touring ya perjalanan ya guys, pasti kalau teman-teman sering touring gitu loh pasti tahu lah, pasti akan ada kelebihan dan ada kekurangannya, itu pasti gitu loh, seperti itu. Nah pasti ada gitu loh. Nah ini by the way gue masuk ke gangnya Mbah Destam ini, waduh ngapa gue jadi kesini ya, aduh ya gak apa-apa lah, kita sekalian ngopi di sana ya guys ya. Nah nanti ya buat teman-teman, gue selalu ngingetin nih, konten gue tuh pasti gue selalu ngingetin buat teman-teman yang suka riding gitu, safety ridingnya dipakai itu loh gitu loh, jangan main seruntulan, apalagi gak pakai helm tuh, banyak banget orang gak pakai helm, mana gojek lagi, aduh gimana sih gitu loh, bawa penumpang gak pakai helm, waduh serem sekali guys gitu loh, apalagi kata rambu-rambu lalu lintas gitu di lampu merah, nyerobot, aduh itu berbahaya bro. Ya oke lah, gue juga kalau nyawa di pasaran gitu, misalkan di toko ada nyawa harga 1 juta, gue beli 5 malah, tapi kan gak ada bro, nyawa itu cuma satu, itu pemberian yang kuasa, pemberian Allah subhanahu wa ta'ala ya. Jadi ya gimana caranya kita menjaga nyawa kita. Hai tete, halo, aduh ada uti cahaya, dan mungkin sih penjelasan gue tentang touring ya sedikit masuk dari gue tentang touring ya seperti itu gitu, itu intinya kita jalan-jalan bareng-bareng tim ya, itu namanya touring gitu, bukan hanya sendiri ya. Nah touring pasti ngabisin duit ya, intinya seperti itu. Buat teman-teman yang udah mampir di channel gue ya, gue ucapin terima kasih, dan yang udah support gue terima kasih juga gitu. Sampai ketemu di video selanjutnya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.